حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معبود فيه رجايا. Bismillah, hari ini tanggal 16/10 hari Kamis, kita akan survei lokasi untuk persiapan kegiatan basic training Wahda Peduli di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Kita ikuti untuk cek lokasi. Ya, pemirsa, kita akan cek lokasi lagi ya, menggunakan fasilitas mobil Basarnas ini. Ini polsek di sana ini. Sekaligus kita panitia ini yang sibuk, kayaknya paling sibuk ini. Banyak urusannya, tapi sempat juga untuk melakukan atau mengantar kita ke lokasi bersama panitia di belakang. Menuju lokasi outdoor yang akan kita lakukan pada hari Ahad. Insya Allah. Ya, kita sampai di desa Malai. Desa Kamu Duyan katanya. Kita mau cek lokasi ya. Sungai besar itu di samping, di belakang. Kita pada jalan kaki kurang lebih 1 kiloan ya. Kita sampai di sini. Untuk lokasi outdoor kegiatan basic training Wahda Peduli Kabupaten Mamuju. Kita perjalanan. قامية عذابني يا ربي الرحيم قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون di titik poin terakhir. Nanti peserta kumpul di sini semua, pemasangan tenda, panitia dan peserta di belakang itu nanti tempat kita praktek evakuasi penyeberangan untuk water rescue di belakang sini. Ini camp peserta nanti di sini. Sebagian ada tenda di atas. Lokasinya cukup
jauh dari perkampungan ya, karena ada di lereng kanan kiri gunung, di belakangnya sungai yang cukup lebar. Desa Mali. Oh, Kalukunangka. Desa Kalukunangka bersama tim survei dari DPD Wahda Islamiyah Pasangkayu, Wahda Inspirasi Zakat dan Wahda Peduli. Kita ikuti perjalanan selanjutnya nanti pada hari H. Demikian.